Oke guys, balik lagi sama gue si AB Gaming. Yo. Oke, balik lagi sama gue guys yang ya, gue sudah lama gak buat video ya. Udah hampir berapa itu ya? Sebulan lebih kok gak salah ya. Dan gue minta maaf ya guys ya, karena gue break dulu karena gue banyak sekali gini. Banyak kerjaan lain ya, jadi gue belum bisa ngelanjutin YouTube-nya. Jadi sekarang mumpung ada waktu, jadi gue buat video. Ya video ini sebenarnya bukan game sih guys, ini poteri, ini apa ya, kreasi-kreasi gitu. Jadi buat kreasi dari tanah liat dan dijual gitu. Oke, dan kita sekarang akan membuat kreasinya, dan ini ada Gucci buatan gue guys. Oke, kita langsung aja masuk. Ini udah jadi, tinggal gua ready. Oke. Ini Gucci-nya sudah gua buat sebelumnya. Nah, seperti ini guys. Mantap. Jadi game ini buat-buat kayak gerabah gitu guys ya. Buat-buat kayak gerabah gitu. Dan game ini gua dikasih sama teman gua, dan game ini mod guys, dikasih sama teman gua. Jadi ya, kenapa tidak gitu. Oke, langsung sell aja. Oke, sell langsung. Wah, tidak bisa dipencet. Oke. Berapa harganya? Astaga ini. Harganya adalah lama banget dah nih. Semoga sih mahal ya, guys ya. Ya, 141. Nggak mahal-mahal juga guys. Ini dia guys, kalau kalian mau tahu, gue di sini mod ya tuh, your coin tuh banyak banget tuh ya. Tapi nggak apa, kita berkreasi sendiri aja. Jadi di sini kita dikasih sebuah tanah liat, kita bisa ganti materialnya di sini, mau material apa. Dan gue mau pakai material yang ini aja. Di sini ada 4 material ya, gue pakai material yang ini aja. Oke, sekarang kita buat kreasi. Di sini ada contoh, terserah kalian mau pakai contoh atau kreasi kalian sendiri, dan gue mau kreasi gue sendiri. Kita buat Gucci paling mahal guys. Oke, dan gue nggak tahu nih gimana ntar jadinya, gue buat aja dah. Oke, kita gembungin sebelah bawahnya. Kayaknya bakalan keren. Ini kurusin dikit, kurusin ini ya, kayak gini jadinya. Terus ya. Ya, lagi ini jadinya guys. Ini kecilin yang paling bawah, di bawah-bawahnya kecilin dulu. Ini ya, kecilin dulu yang bagian bawahnya. Oke, ininya kita kecilin juga kali ya. Ini kurusin dikit juga nih, yang bagian atasnya ini kurusin. Oke. Dan di sini kita kurusin juga di sebelah sini, kurusin. Ya. Oke, kita langsung fire aja ini. Ya, sudah pas sekali. Ini dibakar guys biar dia membeku gitu. Baru kita akan kreasi sesuai dengan keinginan kita. Firing ready. Oke. Dan ini dia Gucci kita. Ya, emang gak terlalu bagus ya, tapi gua buat lu kreasi. Di sini ada warna, tapi warnanya terbatas ya guys ya, enggak semua warna ada di sini. Gua warna-warnain aja di sini. Warna-warnain kuning, hijau, sekarang itu ini biru apa nih namanya nih, nggak tahu gua, pokoknya ini biru intinya. Oke, ini kita kasih merah, kita kreasi sesuai kita sendiri, ungu, kasih kita biru, habis itu ya sedikit warnanya sedikit aneh ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Gak salah kasih motif-motif, sini ada motif all motif, di sini ada basic, ada African, ada Aztec dan sebagainya. Di sini the Chinese, ada Egyptian, Greek, Japanese, kid. Coba gua pakai Japanese ya. Bagian sini nih. Enggak cocok dah. Kita undur dulu. Oke, ini cocoknya di bagian sini deh. Ya coba dulu. Lalu kita gabungin sama ini, African. African kita taruh di sebelah sini. Nggak cocok ya, jelek sih. Kita taruh sebelah sini, ini yang paling atas belum. Oke, kayaknya keren nih. Setelah ini kita taruh di sini. Wah, mantap.
Habis itu kita kasih beberapa sentuhan seperti ini. Wow, jelek sih, jelek. Terlalu gimana ya, jelek aja. Kasih ginian dulu kayak keren nih. Ini baru keren guys. Ya, kita kasih ini. Terus kita kasih ini paling bawah. Oke. Habis itu kita ready deh, kita jual. Gak tahu nih berapa harganya guys. Tapi kayak keren Gucci ya. Oh, lihat-lihat nih. Tapi ini game memang grafiknya GG guys. Gua akui ini. Oke, gua ready aja langsung. Kita kreasi kita berapa harganya, kita jual. Jeng jereng 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 jeng jeng. Berapakah harga dari Gucci yang satu ini? Ayo. Naik lagi. Bagus, terus naik. Bagus sekali. Oh, tidak. Oh, bagus, naik lagi. Naik lagi 400, please. Oh no. Ya, kita dapat Gucci yang lumayan mahal ini ya. Oke, kita akan buat satu lagi yang sekarang yang lebih keren ya. Kita buatnya. Kita buat yang enggak tinggi. Tapi sebelum itu gua mau shop dulu karena kita belum punya ornamen, guys. Kita beli ornamen-ornamennya, kita beli-beli semua. Ornamen-ornamen kita beli-beli semua karena kita tadi enggak punya ornamen, jadi kita enggak pakai ornamen. Oke, di sini ada Japanese, ada kids kayak belum gua beli beberapa. Gua beli-beli dulu guys ya, sebentar. Gua beli-beli dulu. Dan ya, sekarang kita langsung saja kembali ke dalam ininya. Kita buat kreasinya yang lebih bagus. Oke. Kita bentuk, jangan gemuk-gemuk sih sebenarnya, tapi enggak apalah. Ini sekarang tadi kan di sini kurus, kita gemukin sekarang di sini. Di sini kita lebarin. Aduh, jadi jelek nih. Ini kurusin aja deh. Kurusin. Ya, sekarang jadi kaleng Pepsi gini guys. Tapi gak apalah, bagus juga ini. Oke, kita buat yang lebih bagus sepertinya. Oh iya, gue belum ganti material. Sekarang ganti material yang lebih baik menurut gue. Ini kita buat Gucci yang mantap aja lah. Gucci yang mantap. Gak usah tinggi-tinggi aja dah. Kita yang pendek aja. Oke. Kita bakar aja langsung. Ini namanya Gucci Cebol. Gak tahu juga di berapa nanti harganya, gue gak tahu. Tapi gue bakal kasih ornamen sih guys. Gue kasih ornamen ntar biar lebih keren. Ornamen. Oke, kita kasih ornamen yang kayak gimana. Wah, ini jadi aneh ya. Kita kasih ornamen tutup kah? Tutup seperti ini. Oke, kita kasih ornamen ini dan bisa pakai dua ornamen kagak ya? Gua enggak tahu dah. Oh, enggak bisa, guys. Enggak bisa dua ornamen, jadi kita pakai satu ornamen. Jadi kita pakai ini aja. Langsung saja kita tahap pewarnaan. Kita warnai semuanya ini. Warna biru ini gua lupa nama biru apa loh, benar penasaran juga gua ya. Cari-cari ini warna kuning. Ini motifnya gini ya, kayak alam-alam gitu. Kita kasih motif seperti ini, warnanya tuh jadi kayak seperti itu. Jadi kita sekarang kita kasih motif-motif lain lagi yang seperti ini. Salah unduh sebelah bawah maksudnya. Sebelah sini. Oke, ini baru keren nih guys. Kita pakai ini, cukup gak ya? Wah, ini gagah guys. Kita pakai
Nggak bisa guys ya. Ini tutupnya bisa dicet kagak sih sebenarnya? Oh bisa guys. Guys mantap nih guys. Yuk kita kasih yang ini aja. Oke, ini baru pas banget nih. Ijo langsung ready jual. Udah mantap ini Gucci kita guys. Ready pasarkan. Sell. Kita lihat berapakah harga dari Gucci yang kelihatan aneh ini. Gucci Cebol ini semoga lebih mahal daripada yang tadi. Tapi ini kayak keren guys. Bermotif hijau-hijau dengan ya ini kayak hiasan-hiasannya hijau-hijau juga. Oke, harga naikkan lagi. Naikkan lagi terus. Naikkan 300 dong, 300. Oh, tidak. Tapi tidak apa-apa guys, ini Gucci-nya lumayan, 200 sudah lumayan mahal menurut gua ya. Oke, segitu dulu perjumpaan kita kali ini guys ya. Dan gua minta maaf lagi karena gua baru ngepost hari ini. Jadi ya, mungkin minggu-minggu ke depan juga gua agak jarang ya, masih banyak pekerjaan juga gue. Nanti kalau saya sudah kelar semuanya, gue bakalan buat video lagi kayak dulu, seminggu dua kali gue buat video ya. Oke, kalau kalian suka dengan poten ini, kalian tinggal like, komen, dan subscribe. Kalau juga kalian pengen lanjut, tinggal komen aja mau buat apa poterinya ntar. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.